Halo teman-teman. Iya, ikan. Apa? Ini Bila lagi jalan ke Barelang. Jembatan 2 Barelang. Apa? Ini. Mana pesawat? Apa ini? Iya. Mana pesawat? Itu air laut deh. Inilah suasana sore hari di jembatan 2 Barelang. Itu jembatan Barelangnya. Di mana, Bu? Barelang, jembatan 2. Takut. Umilnya takut lihat laut. Jadi duduk, jadi pinggir. Jalan aja. Takut ya? Takut, mabuk. Ini arus balik dari pantai, yang habis liburan dari pantai itu pada balik, karena hari ini hari terakhir liburannya. Besok udah banyak, udah mulai beraktivitas kembali. Inilah suasana jembatan 2, pemisah pulau Barelang. Ibu, atas. Tuh, nelayan baru pulang dari melaut. Arusnya deras ya. Atau yang sering dibatang karela. Barelang, Batam Rempang Galang, itu singkatan Barelang. Ini kita lagi di Rempang. Kalau itu mau ke arah Galang ya, jembatan 3, 4, 5, 6, tapi jembatan 6. Suasana sore hari jembatan 2 Galang. Cuaca lagi mendung-mendung gitu. Adek lagi di mana? Air. Hah? Apa? Air. Air. Laut. Air. Laut. Laut. Apa? Mana pesawat? Apa? Itu bukan pesawat. Itu perahu. Akila lagi menikmati suasana sore hari di jembatan 2, mau melihat laut ya. Ada ikannya enggak? Ada. Mana ikan? Ikan mana? Ikan. Ada ikan. Pulau, ini jembatan 2 Barelang. Jembatan ini namanya Narasinga ya, tapi kebanyakan orang Batam bilang ini jembatan 2. Jembatan ini adalah jembatan signal box terpanjang di Indonesia. Panjangnya 420 meter, lebarnya 18 meter. Wah, ini dia jembatan Narasinga.
jembatan menghubungkan Pulau Tonton dan Nipa. Jembatan setelah jembatan Barelang, jembatan satu baru jembatan kedua ini. Masuk Akila, sore ini dia lagi menikmati suasana cuaca di jembatan Narasinga. Jembatan Narasinga ini selesai dibangun pada tahun 1997, diberi nama dengan nama Narasinga, jembatan Narasinga yang diambil dari nama panglima kerajaan Indragiri ya, kalau nggak salah. Inilah suasananya jembatan Narasinga. Itu jembatan satu Barelang, kita di jembatan dua ya. Jembatan Barelang. Nah, ini suasana malam di jembatan 2 Barelang, teman-teman. Tuh, ini sudah pada mau bubar, teman-teman, karena berhubung cuacanya gerimis. Kita buru-buru mau cari tempat teduh ini. Oh, tengok tuh. Wow, tuh jalan kita, Des. Hujanan. Oh, itu jembatan Barelang di ujung sana. Wah, hujanan. Teduh di dekat jembatan 2 tadi. Lagi mau picit-picit dulu jagung bakar di sekitar di sini ya, gimana rasanya. Tuh, suasana view-nya menghadap ke laut. Ini kalau siang bagus view-nya ini. Ah, ini dia jagung bakar. Kita lagi pesan jagung bakar. Tuh, lagi dibakar sama bapak. Itu tua enggak, Pak? Enggak ya? Enggak, muda. Muda ya. Ini muda-muda semua. Muda-muda ya. Lagi bakar jagung. Dek, hujan sana. Sana, Dek, hujan, Dek. Di sini ada kelapa juga. Jadi kita pesan juga kelapa tadi untuk minumnya. Kenapa kan? Kenapa kan? Nah, itu jembatan duanya tadi, teman-teman. Jadi kita berhenti di dekat sini juga. Itu jembatan Barelang itu. Jadi kita berhentinya dekat di sini ya. Ah, itu dia. Ya, ini kita duduk sambil di pojok. Oh, itu kelapanya, Bu, ya? Ini pesanan kelapa kita. Minum kelapa muda di pinggir laut memang nikmat. Lokasinya? Di Barelang Jembatan 1. Jembatan 1 antara Jembatan 2, ya? Iya. Ingat bulan puasa ini, ya? Iya. Itu kelapanya.
Lampung. Wow, ininya mantap. Keren, isinya pas ini. Enak dek, adek. Gila lagi menikmati kelapa muda, minum ini katanya. Tuh, itu pulau akar ya. Tuh, kelihatan ada lampu-lampu itu pulau akar. Tuh, view-nya kita ini di laut ya. Tuh, laut itu teman-teman. Penuh malam jadi nggak kelihatan. Laut. Jagungnya sudah matang dan siap disantap ini. Jadi ini yang manis, ini yang pedas. Dan juga duku tidak lupa. Minumnya air kelapa muda. Ya, Bumi, macam mana kelapanya enak? Mantap. Kelapanya mantap ya. Jagungnya? Belum dicoba. Tuh jagungnya tuh mantap. Mari dicoba. Tuh bapak ini mau coba jagung bakar yang rasa pedas manis. Gimana rasanya pak? Enak. Cocok dengan cuaca terus view-nya di tepi laut makan jagung bakar. Ada Akila makan kelapanya tuh guys. Nah, dia doyan kali sama kelapa muda. Enak. Enak. Mari datang ke Batam menikmati jagung Batam, jagung bakar di jembatan Barelang. Kelapanya udah dicoba pak? Enak. Isinya kak. Gimana rasanya dek? Enak. Mantap. Ini kita weekendannya cuman bertiga aja guys. Kakak Jiran sama Abang Nugranya gak ikut. Tadi juga gak sengaja pergi ke sini. Wow. Itu rasa yang pedas itu. Sekarang giliran aku mau coba. Mantap. Sambil memandang laut di malam hari, ini lautnya kan?